Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, momen sakit akhirnya terungkap juga. Di sini Denny Darko ungkapkan bahwa Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bukan hanya kebetulan sakit. Denny Darko sebut itulah ikatan cinta yang sesungguhnya. Aduh duh, sakit aja barengan ya guys. Bikin baper nih mama di rumah melihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang begitu ikatan cinta yang sesungguhnya. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih, yang mana lagi-lagi dan lagi peramal papan atas yakni Denny Darko ungkap kalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mempunyai ikatan cinta yang begitu kuat sehingga sakit pun bersamaan. Dan inilah bukti ikatan cinta Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Kini Denny Darko ungkap dalam buku tarotnya bahwasanya Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mempunyai ikatan batin atau ikatan cinta yang begitu kuat sehingga membuat para fans ikatan cinta sungguh bikin penasaran dengan melihat ungkapan-ungkapan yang dibeberkan oleh Denny Darko saat ini. Nah guys, kira-kira itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.